Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, Ramadan datang, segala masalah hilang. Alhamdulillah, kali ini kita dapat jumpa kembali bersama kami dalam program Tanya Kiai. Dan kali ini kami telah menghadirkan narasumber yang sudah ada di samping kami, yaitu Habib Umar bin Hasan Asgaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, beliau adalah ketua Majelis Al-Muwasalah Bainan Ulama wal Muslimin Kabupaten Situbondo, sekaligus juga menjabat sebagai suriah di MWCNU dan beberapa jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Dalam program kali ini Habib, kami akan bertanya karena sudah memasuki di usrul awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, biasanya dari beberapa masyarakat menanyakan dan tidak asing lagi dengan istilah yang bernama Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu sebenarnya apa itu Lailatul Qadar? Yang menurut sebagian orang, saya pernah mendengar, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu apa benar? Bagaimana yang sebenarnya? Monggo. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar ini memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam Lailatul Qadar ini juga termasuk khususiyah. Khususiyah yang Allah berikan untuk bulan Ramadan. Ya. Dan di malam Lailatul Qadar juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan secara umum Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jadi kalau kita mau berbicara Lailatul Qadar itu hubungannya erat sekali dengan yang namanya bulan Ramadan, nuzulul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Ini masih umum, bisa siang, bisa malam, bisa sore, bisa pagi. Sehingga turun ayat lagi, kapan kira-kira tepatnya Al-Qur'an diturunkan? Maka turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi pasti dan pasti Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Cuma waktunya lebih khusus lagi, bukan siang, tapi di malam-malam daripada bulan Ramadan. Kenapa itu lebih baik daripada 1000 bulan? Ya. Itu merupakan hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan amalan yang sedikit itu bisa mengalahkan bobotnya dibandingkan dengan amalan yang banyak. Bisa karena waktu. Bisa karena tempat. Bisa karena husnul ada. Karena tempat umpamanya dalam hadis dikatakan orang yang sholat di masjid Masjidil Haram itu nilainya 100.000 dibandingkan daripada di luar Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Ya. Mengapa? Sholatnya sama, duhur ya duhur, ini sama-sama. Cuma karena tempatnya Allah lipat gandakan nilai daripada ibadah ini. Di dalam Masjid Nabawi dikatakan barang siapa yang sholat fardu di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali dibandingkan daripada sholat di luar Masjid Nabawi karena tempatnya. Itu karena faktor tempatnya. Ya, tempat. Bisa kadang-kadang Allah Ta'ala menilai itu karena waktunya. Orang yang sholat sunnah di bulan Ramadan kedudukannya seperti sholat fardu. Sementara sholat fardu di bulan Ramadan kedudukannya itu nilainya seperti 70 kali sholat fardu di luar bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan nilai itu tidak ada yang sunnah. Ini khususnya bulan Ramadan. Kalau kita mau sholat, sholat sunnah fardu. Jadi jangan cari nilai sunnah untuk sholat di bulan Ramadan. Semuanya fardu dan bahkan dilipatgandakan. Jadi kembali lagi kepada yang awal, Lailatul Qadar itu pasti malam. Nah, Lailatul Qadar ini termasuk karena waktunya. Mengapa Lailatul Qadar ini sampai nilainya itu melebihi daripada 1000 bulan? 1000 bulan itu
seperti 83 tahun plus 4 bulan. Ini manusia jarang umur 80 ya. Ini bisa dicapai kalau tepat beribadah di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi tepat turunnya Al-Qur'an. Kita lihat coba sekarang. Al-Qur'an ini firman Allah dari Tuhan yang agung. Melalui penyampainya adalah Jibril, malaikat yang agung. Untuk siapa? Untuk umat yang agung. Khaira ummatin ukhrijat linnas, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Al-Qur'an diturunkan? Kepada nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan apa? Di bulan Ramadan, bulan yang agung. Di malam apa? Di malam Lailatul Qadar, malam yang agung. Lah apabila umat ini beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar yang kesemuanya dari awal sampai akhir serba agung, maka nilai ibadahnya akan melonjak betul-betul istimewa dan betul-betul agung. Satu kali Lailatul Qadar setiap tahun. Nah, jadi ini 1000 bulan dibandingkan. Butuh kepastian ini, mohon maaf. Kalau bisa diperkirakan, kira-kira itu malam tanggal berapa Lailatul Qadar? Ya. Apa rahasia? Ya, memang kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan ibadah itu agar supaya kita ikhlas. Kalau umpamanya diberitahu, ya, maka orang ini tidak bakal beribadah nanti. Dari sebelumnya tidak bakal beribadah. Umpama, ya, malam Lailatul Qadar ditentukan bahwa tanggal 25 umpamanya. Ya, ya, ya. Maka dari awal malam sampai 24, mungkin orang bermalas-malasan. Ya, ya, ya. Ketika malam 25, semuanya full masjid. Bahkan kalau perlu sama kopinya dan lain sebagainya ini. Besok malamnya, mereka bahkan kosong lagi. Ibadah yang demikian tidak ikhlas. Umpama Allah Subhanahu wa taala merahasiakan masalah kematian. Kenapa dirahasiakan? Agar supaya kita berusaha beribadah dengan ikhlas. Kalau seseorang dikasih tahu, Anda mau mati 50 tahun plus 2 hari plus 2 jam. Maka insya Allah sampai 50 tahun ini orang masih ogal-ogalan di dunia ini. Begitu tinggal 2 hari sudah tutup rumah, tutup ngadep ke barat, pas siap anunya sudah. Langsung. Jadi, sehingga ada ikhlas ini. Rahasia ya memangnya. Rahasia agar supaya ikhlas. Tapi apakah ada tanda-tandanya? Lah, cuma ya. Cuma para ulama itu ada yang memberikan ya, mengatakan ada yang tanggal 27 ya. Dengan secara mistik, enggak ada yang mengatakan secara mistik ya. Jumhur ulama 27. Ada yang pendapat mistik. Karena Lailatul Qadar itu 9 huruf. Dikalikan 3 di Al-Qur'an itu ada 3 kali. Oh, 9 kali 3 27. Tapi ini masih namanya tebak-tebakan ini namanya. Kemudian ada yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan tanggal 21 dan jangan 23. Ada kalau hadis mengatakan taharrau Lailatul Qadri min asyril awakhir min Ramadan. Carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ada hadis lagi bahkan 10 terakhir yang ganjil daripada bulan Ramadan. Nah, terus yang paling aman gimana? Ada pendapat lain lagi. Malam Lailatul Qadar ini kadang-kadang pindah-pindah. Kadang-kadang di puluhan terakhir, kadang-kadang di puluhan tengah, di belasan tengah. Terus yang paling aman gimana? Yang paling aman, yang jelas malam Lailatul Qadar itu berada di malam-malam daripada bulan Ramadan. Gimana? Hidupkan dari awal malam bulan Ramadan sampai akhir daripada malam bulan Ramadan. Pasti dan pasti, bukan hanya pasti saja, pasti dan pasti ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, hidupkan. Dalam pada saat turunnya malam Lailatul Qadar misalkan, itu aktivitas kita itu haruskah beribadah, haruskah baca kitab, baca Quran, sholat, atau bagaimana sebenarnya? Atau kita, atau juga mengenal namanya tempat, misalkan di tempat ibadah, turunnya Lailatul Qadar itu ke musholla, atau turunnya Lailatul Qadar itu hanya ke masjid, tidak di rumah. Nah itu bagaimana? Ya, kalau kita lihat daripada sunnah Rasulullah SAW, biasanya di bulan Ramadan Rasulullah itu sebelum dia beliau pada tahun meninggalnya, beliau itu di bulan Ramadan itu
10 hari di malam terakhir daripada bulan Ramadan. Itu beliau gunakan untuk itikaf. Karena kemungkinan besar di situ datangnya malam Lailatul Qadar. Tapi ketika pada tahun beliau mau meninggal dunia, beliau justru bukan 10 hari, 20 hari. Dari belasan beliau sudah selalu itikaf di masjid. Mengapa masjid yang dicari? Ya. Karena masjid ini khairul buqa. Ya. Sebaik-baik daerah tempat lokasi di bumi ini adalah masjid. Nah, kalau kita kembali tadi, Al-Quran dari Allah yang agung, bulannya bulan yang agung, nabinya nabi yang agung, malaikatnya yang menurun yang bawa Al-Quran agung, bulannya, kemudian malamnya malam agung, beribadah dan di tempat yang agung di masjid. Ini cocok. Betul-betul lebih mengena dari awal sampai akhir pas. Sehingga Rasulullah itu mencari tempatnya pun untuk malam Lailatul Qadar, mencari tempat yang betul-betul agung, yaitu masjid Khairul Biqa. Dan itu merupakan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW, yaitu iktikaf di masjid. Berarti memang kita dianjurkan, dan kebetulan beberapa belakangan ini ada gerakan iktikaf di masjid. Yeah. Nah, sebenarnya iktikaf itu kan seperti yang saya dapat informasi, hanya diam saja. Jadi diam saja, barangkali tidak perlu baca Al-Quran, tidak perlu sholat, itu juga dikatakan iktikaf. Dan kalau pas tanggal di mana Lailatul Qadar itu diturunkan, nah itu dapat juga, benar. Ya, yang jelas begini, siapapun orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, baik dia itu tahu malam itu malam Lailatul Qadar atau tidak tahu, maka dia mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Cuma tidak sama orang yang beribadah di rumah dengan yang beribadah di masjid, karena tempatnya juga mempengaruhi. Kalau memang ingin lebih super lagi, paling enggak dia harus nyari tempat yang super juga. Tapi sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan masalah iktikaf itu, kalau bahasa, iktikaf itu tinggal di satu tempat. Umum. Anda mau di rumah, dikatakan iktikaf di rumah. Anda mau di toko, dikatakan iktikaf di toko. Itu secara bahasa, secara kamus. Tapi kalau istilah ulama, iktikaf itu diem di masjid. Bukan di musalla, bukan di rumah. Jadi ada niatnya? Niat iktikaf untuk ibadah di masjid. Di Al-Quran dikatakan, wala tubashirhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mengadakan hubungan intim atau apapun yang menjurus ke situ, sementara kondisi kalian akifuna fil masajid, diem di masjid-masjid. Jadi dari ayat ini bahwa tidak mesti satu masjid. Besok saya istikaf di masjid ini, di masjid ini. Karena ayatnya masajid. Tapi begini Habib, kan sekarang lagi gencarnya gerakan iktikaf di masjid, dan itu bagus ya. Nah, misalkan semua orang memang diajak beriktikaf, tapi kondisi saat ini khususnya di Situbondo dan secara umum di Indonesia juga, ini ada beberapa wabah yang berkonsekuensi pemerintah menganjurkan agar tidak terjadi kumpul-kumpulan. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah kita biarkan saja sudah tanpa harus mempedulikan apa kata pemerintah, kita harus iktikaf sudah berbondong-bondong sebanyak-banyaknya, ajak keluarga dan seterusnya, atau sikap kita bagaimana yang seharusnya? Ya, kita ambil jalan tengah ya, istilahnya pemerintah membolehkan ya, orang sholat Jumatan, tapi dengan ada syarat-syaratnya, ada jarak tertentu, kemudian pakai masker ya. Nah, kita laksanakan juga iktikaf, kita jalan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam di pemerintah. Tapi insya Allah kalau Situbondo, saya sudah mendengar pernyataan di koran itu bahwa Situbondo sudah bebas dari COVID sudah. Kalaupun ada beberapa orang yang 12 orang dikatakan itu mulai sudah dikatakan sembuh secara klinis sudah. Itu pernyataan dari Pak Abu, ya, Ketua Dinkes. Ya. Dan alhamdulillah, berarti sama kita ini agak gembira mendengar berita-berita ini. Tapi insya Allah mereka-mereka yang iktikaf di masjid asal menjaga dengan cara-cara ya, sesuai tidak apa yang dia diatur oleh pemerintah, juga agama juga kita jalan, maka insya Allah itu lebih baik ya.
Lebih baik. Berarti memang sebaiknya kita untuk 10 terakhir ini dalam rangka menjemput Lailatul Qadar, kita lebih banyak iktikaf di masjid ya. Ya. Itu merupakan sunnah Rasulullah dan sekalian memakmurkan masjid ya. Mungkin sekalian menggali malam Lailatul Qadar. Pesan-pesan Habib untuk disampaikan kepada masyarakat Situbondo khususnya pemuda ataupun para ya, orang-orang yang ingin beriktikaf sebaiknya bagaimana, mohon disampaikan. Ya, marilah kita ini sekarang Ramadan sudah tinggal 18 hari atau 7 hari lagi karena sekarang pada hari ke-22 ya. Mari kita seharusnya lebih giat lagi. Lebih giat lagi mengisi ibadah baik di siang hari maupun di malam hari. Karena ibarat kalau kita naik sepeda motor, biasanya kalau tanjakan itu masih proseleng satu mesti. Tapi kalau sudah turun-turunan ini jangan proseleng satu, harusnya dua atau tiga karena lebih cepat biasanya ibadahnya. Kita harus meningkatkan kalau dari 1 sampai 10 satu juz setiap hari. Paling enggak kalau sudah 15 ke atas ini 2 juz, 3 juz. Karena gerakannya lebih cepat lagi. Apalagi kita hampir hari raya ini seharusnya kalau kita tidak mungkin husnul istiqbal daripada Ramadan, kalau kita sudah terlalu artinya kurang menyambut datangnya bulan Ramadan dari 1 sampai 20, maka paling tidak di akhir-akhir Ramadan husnul wada. Harus kita bagus betul-betul mengantarkan kepulangan daripada bulan Ramadan. Lah mengantarkan kepulangan bulan Ramadan ini kita harus menambah lebih ketepole. Istilah bahasa Madurnya lebih kita perhatian bulan Ramadan, fokuskan untuk ibadah seolah-olah kita mengiring bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan di luar daripada sebelumnya. Nah, kalau yang dicontohkan Rasulullah di akhir Ramadan malah beliau mengambil 10 terakhir. Iktikafnya itu difokuskan pada 10 terakhir. Nah, cuma mudah-mudahan saja kita ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mendapat pertolongan di dalam mengisi bulan-bulan Ramadan ini terutama di akhir-akhirnya ini. Ya. Terima kasih banyak Habib atas jawabannya dan juga pesan-pesannya khususnya kepada masyarakat Situbondo begitu pemirsa, dan mudah-mudahan yang telah disampaikan yang dijawab oleh Habib menjadi tambahan ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan Allah memberikan kita kekuatan dan ma'una sehingga kita terus meningkatkan ibadah tanpa rasa lelah dan terus diberikan semangat untuk menyambut Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like and subscribe video kami.